Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Kitab Suci Al-Quran. APP kembali melaksanakan wakaf Al-Quran di sejumlah wilayah. Istimewanya, Al-Quran yang diwakafkan ini berasal dari hutan tanaman industri yang dikelola dengan prinsip hutan lestari. Pengolahan kayu menjadi pulp dan kemudian menjadi kertas merupakan serangkaian proses yang diawasi dengan ketat dengan mengikuti kebijakan yang berlaku sehingga berhasil mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kita bisa mencetak Al-Quran di atas kertas produksi Indonesia. Dengan begitu kita semakin mencintai produk-produk Indonesia. Di bulan penuh limpahan berkah ini, APP berkomitmen untuk menjalankan bisnis tanpa mengesampingkan aspek lingkungan yang lestari. APP mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.